بسم الله الرحمن الرحيم. Mohon sebesar-besarnya jangan tinggalkan tahajud. Jangan tinggalkan tahajud. Salat tahajud itu punya 4 kemuliaan yang tidak akan ditemukan di salat apapun. Itu cuma malam, waktunya malam, ya. 1, Allah menjamin akan mengangkat karir pekerjaannya ditempatkan di tempat terbaik. Yang kedua, cara dia bekerja, beribadah, beraktivitas dibimbing supaya mudah. Yang ketiga, kalau ada kesulitan dibimbing supaya keluar dengan lancar. Yang keempat, kalau sedang bekerja diganggu orang, ada yang mau menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan, Masya Allah, Allah langsung yang tolong tanpa perantara. Dalilnya jelas, bukan hanya hadis tapi langsung Quran. Quran surah ke-17 ayat 79-81. Al-Isra. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Di antara sebagian malam silakan bangun tahajud, hukumnya cuma sunnah bukan wajib. Tapi kalau engkau lakukan, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, ya. Allah akan angkat maqam derajatmu di tempat yang terbaik. Quran surah 17 ayat 79-81. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Akan dibimbing awal pekerjaannya di tempat yang benar, terbaik. Wa akhrijni mukhrajas sidqin, dikeluarkan dengan cara terbaik kalau ada kesulitan. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, masyaallah. Kalau diganggu orang langsung ditolong dalam kebaikan.